kita berada di tangan laut Trans Selajar Papuyuan, dan kita masih melihat aktivitas TNI bersama warga menghampar batu untuk perbaikan jalan di desa Trans Selajar Papuyuan. Karena kegiatan ini juga dipantau langsung oleh tim 10.01. Dan ini merupakan salah satu kegiatan tentara menunggu membangun desa yang ke-115 yang digelar oleh Kodim 1001 HS Balangan. Jadi pada kegiatan TMMD ini ada kegiatan fisik dan non-fisik yang dilaksanakan oleh TNI bersama masyarakat setempat. Satu diantaranya adalah pengamanan jalan sepanjang 1,3 km. Dan sudah ada bagian yang bisa dicor juga. Ini di sini masih pengangkaran batu. Oke, kita udah bersama Dandim 1001 HSU Balangan, Pak Letkol Infanteri Dwi Hendra Jajah. Pak Dandim, boleh jelasin mengenai kegiatan TMMD hari ini, dan seperti bisa kita lihat ini ada proses pengamparan batu, Pak ya. Nah, itu seperti apa, Pak, dari peninjauannya, Pak? Ya, jadi sebelum kita mengawali ngecor beton di jalan yang sudah kita rencanakan 1,3 km itu, kita memperbaiki dulu jalan-jalan tersebut, khususnya yang berlubang-lubang, untuk ditimbun oleh batu. Sehingga nanti pada saat pengecoran bisa lebih sempurna pengecorannya. Ini sedang kita lihat di belakang mungkin penimbunan batu, kemudian dasar batu nanti ditimbun sirkul lagi, terus pengecoran tanah. Berarti di sini untuk pengecorannya nanti apakah sudah mulai atau seperti apa ini? Pengecoran sudah kita mulai, mulai dari titik nol sudah kita mulai, sudah beberapa meter kita mulai, kemudian nanti manakala material untuk pengecoran sudah datang dan bisa melalui jalan yang berlubang tadi, itu sudah kita lanjutkan pengecorannya. Oke, baik. Pak, mungkin boleh disampaikan, Pak, untuk program TMMD kali ini, sasaran fisiknya itu dalam bentuk apa aja dan non-fisiknya apa saja? Ya, untuk sasaran fisik, pokok atau utama yaitu pengecoran jalan sepanjang 1,3 km. Jadi pengecoran ini didahului oleh penebalan sirku setebal 15 cm, kemudian pengecoran jalannya setebal 20 cm. Jadi total penebalan jalan 35 cm. Sedangkan sasaran pokok juga ada sasaran tambahan berupa perehatan masjid di Desa Matahanau 1 unit dan perehatan balai pertemuan desa. Yang harapannya masjid bisa dijadikan ibadah desa sini, masyarakat sini, dan balai pertemuan juga dapat difungsikan kembali untuk mempererat tali silaturahmi warga Desa Matahanau. Oke, untuk non fisiknya? Nah, fisiknya banyak ya, ada penyuluhan-penyuluhan diantaranya dari dinas kesehatan, itu ada kampus keluarga berencana, kemudian penyuluhan tentang stunting, kemudian tentang posbindu, kemudian dari Kesbangpon Limas nanti juga ada wawasan kebangsaan, bela negara, dari Polri juga mengisi terkait dengan penyuluhan tentang kerugiannya narkoba, kemudian dari kependudukan juga ada, dari TNI Polri juga ada juga terkait dengan sosialisasi rekrutmen TNI Polri dan lain sebagainya. SKPD-SKPD terkait sudah kita koordinasikan dan siap untuk melaksanakan sasaran non-fisik, karena sifatnya ini tidak kalah penting dengan sasaran fisik yang telah kita selenggarakan. Baik, ini mungkin sasaran TMMD kali ini Desa Matahanau ya. Nah, mungkin alasan kenapa memilih desa ini apa nih, Pak? Alasan kenapa Desa Matahanau ini terpilih, itu sudah kita sampaikan di awal bahwa hasil survei membuktikan bahwa Desa Matahanau ini salah satu desa yang berklasifikasi tertinggal, artinya jauh dari pembangunan desa. Kemudian Desa Matahanau ini juga dihuni oleh
transmigrasi yang kita kenal namanya Lajar Papuyuan. Dari awal ada kurang lebih 300 kakak, sekarang sudah mulai minim karena mereka mencari tempat yang lebih kondusif. Dengan perbaikan jalan, harapannya masyarakat yang keluar mencari nafkah di luar kembali lagi ke desanya, membangun desanya, karena potensi Desa Matang Hanau ini cukup bagus.